sampai mulai bisa merespons lebih banyak kepada setiap sahabat yang datang menjenguk. Setelah Iepung Gunawan, giliran penyanyi Ashanti dan Mimi yang datang menjenguk ke RSJM, Jakarta Pusat. Kedatangan dua penyanyi ini ingin memberikan semangat. Ashanti yang sebelumnya sudah pernah menjenguk, mengatakan kali ini dirinya tak bisa mengobrol banyak dengan Juke. Juke lebih terlihat selalu ingin memejamkan matanya. Yang terakhir aku kesini kan juga ngobrol-ngobrol, dan kalau sekarang kan mungkin karena dia banyak obat ya jadi kayak lebih penginnya tidur terus, jelas Ashanti. Istri Anang Hermansyah itu mengatakan wajar bila kondisi Jupe mengalami naik dan turun. Mimi menjelaskan bila ada penjenguk dia hanya bisa merespons dengan gerakan karena bagian mulutnya terhalang dengan alat bantu pernapasan. Kalau dibilangin ada yang datang terus disebutin nama, halo gitu ya, ucap Mimi. Tangannya masih respons. Ya, dikasih tahu. Ini ada Ashanti, ada Mimi. Ya gitu-gitu sih. Pokoknya ya kami berdoa terbaik buat Jupe, semoga diberikan kesembuhan dan kekuatan. Ini kami teman-teman hanya bisa berdoa, semoga lekas sembuh.